selesai. Kelompok 3 yang dikomandani Mas Roni ya, dan teman-temannya ber-12 orang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, dibantu dengan banyak pihak. Ada Pak, dari Pak Lurah, dari Pak RW, Ibu Ketua PKK RW, juga para Ketua RT di lingkungan RW 3 ya, di lingkungan RW 3. Dukungannya, RW 7, dukungannya sangat penuh gitu, kepada para mahasiswa ketika mengerjakan kegiatan PKL ini, yang salah satu prioritas masalah yang diambil adalah tentang pengelolaan sampah, pemilahan sampah organik dan non-organik. Kemudian juga kita melakukan kerja bakti untuk pembersihan selokan yang selama ini menyebabkan banjir. Alhamdulillah saat ini banjir sudah surut dan jalan sudah tidak tergenang lagi. Semoga apa yang sudah kita lakukan di Kelurahan Pegirian ini membawa manfaat untuk masyarakat, khususnya RW 7 ya, khususnya RW 7. Dan untuk kedepannya jalan tidak tergenang air hujan lagi. Terima kasih, semangat untuk warga RW 7.